tempat lain juga 10 juta. Bisa lebih enggak? Bisa, Om Gendut. Berapa tuh? Saya bagi yang serius, cat WA saya kasih di 3,5 juta aja. Sebentar, yang kenceng. Berapa? 3,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan lagi pastinya dengan saya Om Gendut di channel yang sangat luar biasa, channel yang menginspirasi Anda semua penonton setia Derosa Auto dalam hal berburu mobil impiannya. Di mana lagi kalau bukan di Derosa Auto. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam kesehatan walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga rezekinya berlimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, khususnya penonton setia Derosa Auto, kali ini Om Gendut lagi berkunjung ke salah satu dealer terbesar di daerah Tangerang Selatan atau Ciputat, tepatnya di Suzuki Citra Asri Buana. Nah, kabarnya di Suzuki Citra Asri Buana banyak promonya, banyak diskonnya, bahkan sampai DP minim pun bisa. Jadi terus ikutin video ini, jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen yang positif. Karena bisa jadi video ini akan menginspirasi Anda dalam mencari mobil impiannya. Oke teman-teman, sekarang tiba saatnya Om Gendut akan berkenalan dengan salah satu marketing terbaik di Citra Asri Buana Ciputat. Penasaran dong pastinya, kita akan kenalan nih teman-teman. Halo Mbak. Halo. Dengan Mbak siapa ini? Nunik. Oh. Mbak Nunik ya. Yeah. Oke, Mbak Nunik terlebih dahulu boleh perkenalkan mungkin namanya, alamat showroomnya di mana, sama okay. Nomor telepon Mbak Nunik pastinya. Oke, okay, siap. Siap, silakan. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Nunik Aryani, showroomnya di Jalan Raya RE Marta Dinata nomor 59 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Nomor telepon saya bagi teman-teman yang ingin mengontak pembelian mobil Suzuki itu di 0859 3944 1093. Oke teman-teman, itu tadi namanya Mbak Nunik, nomor teleponnya akan kita cantumkan nanti di deskripsi ya, jangan lupa. Nah, kepoin terus teman-teman, karena sekarang saatnya Om Gendut untuk ngulik-ngulik promo apa sih, ada apa sih di Citra Asri Buana Ciputat, Mbak Nunik ya? Iya, tentunya banyak sekali promonya. Siap-siap, kita langsung aja nih Mbak Nunik, dari mana dulu nih mobil yang kita review nih? Boleh, kita di sini ada punya R3. Siap, dari sebelah sini mungkin ya? Boleh, dari sebelah sini aja. Ini R3 apa Mbak Nunik, boleh diinfokan? Ini R3 GX. Kita ada SS, R3 GX manual sama sporty, sama GX manual AT juga otomatis, SS manual juga AT juga ada, ya kan, GL juga masih ada. Oke, okay, nah, untuk GL harganya Mbak Nunik? Untuk GL yang manual itu dia di harga 248.500. Oke, okay, matiknya? Ya, matiknya di 259 jutaan. Oke, yang selanjutnya tipenya apa tadi? GX. GX untuk harga yeah. Manual matiknya? Untuk harga GX manual itu di 270 jutaan. Oke, matiknya? Ya kan? Untuk matiknya di 281 jutaan. Siap, yang terakhir tipe tadi? Tipe sporty. Tipe sporty untuk yeah. Harganya? Untuk harga manual kita di harga 279 jutaan dan untuk matiknya Om kita di harga 292 jutaan. Oke, teman-teman, itu tadi ada 3 tipe R3 yang ready di CAB ini. Untuk harga prestisnya nanti kita akan cantumkan juga di video. Yeah. Mbak Nunik, yeah. Tadi harga udah Om Gendut tanyain nih. Boleh. Pastinya penonton Derosa Auto penasaran, iya. Ada promo apa nih? Atau DP-nya bisa nggak murah atau lain sebagainya? Boleh diinfokan Mbak Nunik, silakan. Tentu saja teman-teman, di Citra Asri Buana ini tentunya banyak sekali promo dan diskonnya terkenal paling gede sejabodetabek. Wah luar biasa, ya, kan? Infokan Mbak Nunik, silakan ya, diskonnya berapa? Untuk diskonnya sendiri itu kita untuk tipe R3 aja di diskon 37 jutaan. 37 juta. Serius nih? Serius. Enggak gimmick nih. Enggak. Duh, ada teman-teman. Gimmick-gimmickan sama enggak sekali. Enggak gimmick ya, 37 yeah. juta. Kalau seumpamanya nih Mbak Nunik, itu diskonnya yeah. Pengen lebih khusus nih penonton Derosa Auto, kira-kira bisa nggak ngasih lebih? Oh, tentu aja bisa. Yang penting gini, ada kemauan, ada keinginan, keseriusan yang penting. Siap. Diskon mau berapa aja tinggal connect aja. Tuh, tinggal kontak Mbak Nunik. Oke, ya, sekarang kan? Untuk promo DP-nya berapa? DP-nya kita untuk yang SS sendiri
kita DP di mulai 10 jutaan. 10 jutaan angsuran? Iya, angsuran di 5,8. DP 10 jutaan angsuran 5,8. Tapi saya nggak mau segitu, Mbak Nuni. Karena saya banyak di inbox nih, di YouTube. Oh, gitu. Banyak komparasi ya? Banyak komparasi, iya. DP segala macam. Betul, gitu ya. Kalau 10 juta, Om Genut udah biasa itu, Mbak. Oh. Tempat lain juga 10 juta. Oh. Bisa lebih nggak? Bisa, Om Genut. Berapa tuh? Saya bagi yang serius, cat WA saya kasih di 3,5 juta aja. Sebentar, yang kenceng berapa? 3,5 juta. 3,5 juta sudah bawa pulang R3 pastinya. Niknya tahun berapa? 2022. Tapi 2023 juga udah ada sebenarnya ya? Sudah ada, cuman memang kita 2023 khusus untuk tipe R3 open inden. Oke, untuk ya teman-teman, untuk 2023 baru open inden dan harganya masih invitatif ya, masih belum itu. Yang jelas, kalau teman-teman mau promo yang menarik atau mau DP minim, dengan 2022 sudah bisa bawa pulang R3 dengan DP 3,5 juta. Kita geser ke selanjutnya, Mbak Nuni. DP minim untuk SS itu DP minim di 10 juta. 10 juta. Ya. Angsuran? Angsuran di 5,8. 5,8 berapa tahun? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun berarti potongan sebulan lah, itu 50 berapa sih? 57 ya? 59. Oh, 59 bulan. Oke. Okay. Ya, potongan 1 bulan. Kalau DP-nya kurang dari 10, masih bisa nggak? Bisa dong. Beneran? Bisa, beneran. Berapa? 3,5 juta aja bagi yang serius dan minat, chat ke saya langsung. Agak kenceng berapa? 3,5 juta aja yang serius minat. 3,5 juta bisa bawa pulang R3. Angsurannya berapa kalau itu? Kalau di DP 3,5 jutaan, otomatis Om angsuran agak up kan. Oh iya, seperti biasa. Kita angsuran untuk DP segitu itu 6,1-an. Oke lah, 6,1-an ya, selama? Iya, selama 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau seumpamanya, saya angsuran 6, sekian itu nggak bisa. Saya pengennya di angka mungkin 5 juta. Apakah solusinya dipanjangin tenor atau bagaimana? Nah, tentu aja. Di sini kita ada program juga untuk tenornya mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada yang sampai 7 tahun, Om. 7 tahun? Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki pastinya di CAB dengan salesnya Mbak Nunik, itu semua bisa teratasi lah masalah. Betul. Ya, mau DP minim bisa, mau angsuran minim juga bisa, tergantung kebutuhannya. Ya, yang jelas teman-teman semua, dan penting chat atau telepon Mbak Nunik yang nanti nomor teleponnya ada di video. Mbak Nunik, geser Mbak Nunik. Siap. Ada tipe apa lagi nih Mbak Nunik? Tadi R3 udah, sekarang ke SL7? SL7. Oke, Mbak Nunik, ini kita sudah di depan unit XL7 ya, atau XL7 orang bilangnya. Boleh diinfokan mungkin Mbak Nunik ada berapa tipe untuk XL7, silakan. Oke, Om, kita di sini punya XL7 itu ada 3 tipe. Ada tipe yang pertama? Ya, tipe Zeta. Tipe Zeta, kedua? Beta. Beta, ketiga? Tipe Alpha. Tipe Alpha. Iya. Zeta, Beta, Alpha. Betul. Infokan harganya Mbak Nunik. Oke, untuk tipe Zeta sendiri untuk manualnya itu di harga 259 jutaan. Oke. Untuk tipe automatiknya dia di harga 260 jutaan. 260. Selanjutnya. Ya, untuk tipe Beta dia di harga 270 jutaan. Oke. Untuk manualnya, untuk matiknya dia di harga 280 jutaan. 280 juta. Nah, untuk tipe Alpha sendiri dia tipe yang tertinggi. Yang tertinggi. Ya kan, ada udah ada kameranya segala macam. Oke, dia siap. Itu harganya di 290 jutaan untuk automatiknya, dan untuk manualnya dia 279. Oke, nah itu dia untuk tipe XL7 ada tipe apa, 3 varian ya. Iya, betul. Zeta, Beta, Alpha. Nanti harganya di info. Itu untuk harga tahun 2022. Oke, itu untuk harga 2022, karena 2023 masih inventatif atau udah open inden lah yang jelas, karena harganya belum. Oh, enggak, Om. Apa? Untuk XL7 kita ready stock. Oh, ready. Ready teman-teman, ready stock, siap. 2023 itu kita XL7 ready stock. Harganya? Harganya 292 jutaan kalau yang tipe Alpha. Jadi selisih harganya per tipe itu cuma 2 jutaan, Om. Ah, oke, teman-teman. Gitu. Jadi 2023 untuk XL7 itu sudah ready stock dan harganya kurang lebih sekitar 2-3 juta lah ya. Iya. Oke, dari 2022. Sekarang kita bicara promonya XL7. Untuk DP dan angsurannya bisa berapa nih?
di Mandunik. DP dan angsurannya untuk SL7 di 12 juta aja. XL7 atau XL7 12 juta angsurannya. Iya, angsurannya di 5,6. 5,6 selama? Selama 60 bulan atau 5 tahun. Oke, selama 5 tahun. Iya. 12 juta. Kalau saya nego apakah masih bisa? Bisa, Om. Serius nih, Mbak. Serius. Coba yang jelas aja kamera bilangin. Kalau nego dengan tidak afgan atau okay, sadis, siap. Om, saya kasih di 7 jutaan aja untuk tipe apa, Om? Tipe apa? Tipe paling tertinggi itu tipe apa, Om? Siap. Ya kan angsuran di 6,2-an. Oke, okay, berapa tahun tuh? Selama 60 bulan atau 5 tahun. Oke. Okay. Ya kan? Tapi itu ingat ya teman-teman, bagi yang serius langsung chat saya atau telepon saya kasih. Promo juga masih banyak Om selain itu. Apalagi? Sebutin aja. Saya kasih spoiler gratis. Spoiler gratis. Terus? Talang air gratis. Talang air gratis. Karpet Blue Drew. Karpet Blue Drew. Karpet karetnya saya kasih gratis. Oke, karpet karet. P3K. P3K. Avar. Terus? Nah, kalau ada yang mau payung, tambahkan. Payung, lagi hujan nih. Payung hujan lagi musim hujan ya. Iya dong. Saya usahakan saya gak payung, gratis. Udah 7. Iya. Kaca film udah dapat? Otomatis saya kasih okay, dong. Kaca film udah dapat. Tuh. Kita resminya untuk kaca filmnya Solar Guard. Oke, jadi teman-teman kaca film yang udah ada bawaan tapi promo dari Mbak Nunik ada 7 atau bonusnya ada 7 selain dari DP-nya yang minim tadi 7 juta untuk tipe Alfa yang paling tertinggi tuh teman-teman ya. Satu lagi Om. Apa itu? Ketinggalan lagi nih apa nih? Paling menarik. Apa itu, Mbak? Kalau yang minat serius sama saya, saya kasih e-money 1 juta. Wih. Nah, teman-teman itu DP-nya tuh udah sangat ringan sekali. Tapi kalau umpamanya ada cuman mungkin DP-nya goceng lah 5 juta, apa masih bisa tuh kira-kira, Mbak? Bisa tentunya. Serius? Serius. Tuh, teman-teman. Bagi data yang full, data yang bagus, okay, saya kasih lagi sampai 5 juta bisa. Siap. Nah, teman-teman yang jelas tidak ada lagi masalah atau keraguan teman-teman semua untuk beli mobil Suzuki di Citra Asri Buana Ciputat dengan Mbak Nunik. Jadi bagi teman-teman yang di luar Tangerang khususnya, jadi di Jabodetabek ya, yeah, termasuk Banten atau Bogor, cukup di rumah, cukup telepon Mbak Nunik, test drive nanti dibawakan dengan timnya dari sini yang pastinya ada. Siapin booking fee, ya kan? Betul. Jangan lupa, kalau sudah tes drive, otomatis harus buka SPK dulu. Betul. Ya kan? Buka SPK dengan kita, SPK booking minimal aja cuma 1 juta, Om. Gak mahal. Bisa 1 juta? Bisa. Siap. Oke, kita geser lagi, Mbak Nunik. Ada mobil apa lagi di sini nih? Ini ada pick up. Pick up. Oke. Nah, ini pick up ada berapa tipe, Mbak Nunik? Pick up itu ada empat berarti. Oh, ada empat, siap. Iya, FDPE, ACPS, sama WD, ACPS. WD, ACPS, berarti ada empat varian. Betul. Untuk harganya, bisa diinfokan? Untuk harganya, kebetulan kita stoknya 2022 itu sudah habis, Om. Jadi, luar biasa. Kita open harga yang sekarang aja di 2023. Oke, okay, yang 2023. Stok 2023, siap, Om, ya. Karena sudah sold out 2022, ya. Sudah sold out. Untuk harga, silakan. Untuk harganya, untuk FD standar aja, kita di harga 163.500-an. Oke, ya, harga standar. Ya, kan? Yang paling tertinggi? Ya, paling tertinggi itu 174-an, Om. 174 jutaan. Oke, ya. Untuk DP-nya berapa? DP-nya untuk yang 2023 itu di DP 15 juta aja. 2023 DP 15 juta. Angsuran? Angsuran di 4 jutaan. Angsuran 4 jutaan. Tenornya berapa tahun? Tenornya di 60 bulan, tapi ada potongan, Om. Oke, tenornya 60 bulan, ada potongan 1 bulan. Iya. Saya balik lagi, saya orangnya nggak puas. Maklum, customer, banyak ya, nawar, ya kan? Siap, anggaplah saya perwakilan dari teman-teman YouTube atau teman-teman penonton setia Derosa Uto. Okay, 15 juta saya nggak mau. Gak, ya, Om. Saya pengennya 5 juta bisa nggak? Ush, bisa banget, Om. Dua PIN 2023 itu. Om minta 5 juta, ya, saya kasih, Om. Serius? Kurang dari 5 juta aja saya kasih, Om. Beneran nih, Mbak. Beneran, tuh, Om. Teman-teman. Silakan, jelasin Mbak Nuni, kasih yang berapa? Kasih untuk leasing tertentu saya kasih di 2 juta setengah aja. Cukup 2 juta setengah. Udah dapat pick up, khususnya bagi teman-teman yang ingin usaha ya biasanya. Iya, ini kan untuk usaha, untuk apalah banyak pindahan atau apapun apa banyak. Siap. Untuk tipe yang mungil itu apa tuh? Kan ada juga tuh. Espresso. Oh, Suzuki Espresso namanya. Apakah ada ready di sini? Bulan ini kita kebagian unit ready. Oke, siap ready. Ya. Untuk harganya berapa, Mbak Nunik?
168 jutaan. 168 jutaan untuk manual. Untuk metiknya di 174 jutaan. Oke, selanjutnya kalau untuk Jimny dia harganya tabu ya Om, cuma kita open price itu di harga 520 jutaan. Nah bagi teman-teman yang memang hobi dengan Jimny, biasanya memang itu orang hobi ya dari dulu, bisa pesan langsung di Mbak Nunik pastinya dengan harga yang tadi tertera. Om lupa Om, apa itu? Satu lagi Om, apa tipe itu yang masih ada itu? Apa itu Mbak? S-Cross belum kita bahas Om. Oh tadi saya pikir pergantian ke apa Pitara, ternyata masih ada. Bukan, masih ada. Oke siap, berapa tuh harganya? Harganya itu sekarang 340.400. Untuk tahun? 2022. Ada diskon menarik nggak? Wih, cakep Om diskonnya. Banyak. Banyak banget. DP-nya bisa berapa? Om masih mau minta diskon berapa? Berapa ya? 20 boleh nggak? Wah, terlalu kecil Om. Terlalu kecil teman-teman. Iya, terlalu kecil. Berapa dong? Saya nggak enak nih. Saya kasih 60 juta. Diskon. Diskon. Diskon 60 juta teman-teman. Jadi Om. Om beli S-Cross, iya? Mobil mewah. Betul. Harga XL7. Beli mobil mewah. S-Cross. Harga XL7. XL7 tuh teman-teman. Jadi S-Cross untuk tahun atau Nick 2022 bisa masih ada stok dan bisa dipesan diskonnya sampai 60 juta. Betul. Beli mobil mewah. Beli mobil mewah harganya XL7. Iya. Tuh, jauh kelasnya teman-teman. Oke, Mbak Nunik ada lagi mungkin nih sebelum kita penutup? Enggak ada. Udah cukup. Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Mbak Nunik, salah satu marketing terbaik di Citra Asri Buana Ciputat. Sekali lagi saya tekankan, kalau untuk pesan khususnya mobil Suzuki buruan dari sekarang karena promo puasa sudah berlaku yang jelas. Diskonnya besar, DP-nya minim, angsurannya terjangkau, dan data bisa dibantu. Jadi jangan tunggu lama lagi. Segera telepon, segera WhatsApp nomornya Mbak Nunik yang nanti ada di video. Saya Om Gendut dengan Nunik Mbak Nunik. Pamit undur dari Suzuki Citra Asri Buana Ciputat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.